Pengalamannya ini banyak sekali ya. Nanti ya kalau Abali ya, lah enak apa? Direkrut aja. Keno Ramayana Unit 3. Tapi bayaran 75 ae gelem. Kita cerita nih loh ya. Saya itu dari dulu itu tidak bercita-cita jadi seorang santri. Yang saya cita-citakan itu jadi seorang pedagang. Jadi kalau seumpama nanti hasil saya kurang memuaskan, aku cok dibuli lu yo. Soalnya aku ini tutup operator, aku ini bakul. Oke. Okay. Ya, Abali sudah siap. Sip. Ya. Kalau kroki le. Wes jam 10 iki nggo golek channel tok. Sabar ya. Paling setengah jam kas paling. Mulai ya. Cacat lagi. Salah tahu lagi. Walau di sana 20 tahun masih bayar. Ya. Oleh bayaran iki jelas iki.
Ya, aku iki nanggone kene iki hanya sebagai pengembira. Karena tak delok iku, panitia iki lho garuk segel melo. Apa meneh aja, wangel padahal tak bayari yo gak gelem. Boten. Iwan yo ngono padha ae. Ayo kawan, cek lo rame cari Iwan. Lho aku lho wale sebagai nyekelimi. Lho ala ya gak iso. Ya gak apa-apa. Mesio tampil kurang sempurna, tapi kan tidak terlalu elelek banget ya. Rada lumayan ya, lumayan. Legenda ya, untuk dangdut ya. Jadi memang ini tesnya memang tes dangdut, betul-betul dangdut. Kenapa? Kalau dangdut itu zaman ikhien. Mesti ada gajah, iya. Ini kan ada gajah. Ini kan ada gajah, jadi ini gak dangdut. Dan Ramayana adalah gajah, ya. Yang di mana-mana juga banyak orang-orang menggawe podo. Tak delok iki duduk perkara salone tok sing dicontu. Sakno to ibarat dicontu. Kadang-kadang nisor diganjel kayu. Ya Allah. Baru kali ini saya merasakan nuansanya, euforinya nyetel salone Ramayana. Terima kasih ya Mas. Biasanya gak bisa nyetel, emang gede-gede nonton enak. Kayak ingon, aku ya heran. Padahal aku lo gak ngerti kutunya sing di, ya umpanya gak tau nyekelom kesini. Masuk tak suruh kok, lo saya enak emang. Mas ya gak nemen enak ya, kecuali memang si Dudewi pasti enak ya. Lek aku ya sanggap baik, 50%, 50% lumayan alhamdulillah. Terima kasih. Tepuk tangan lo, cek seneng. Nah, oke, terima kasih. Berapa kamu?